Di antara anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu adalah bahwa kita senantiasa untuk mengingat kematian. Salah satu bahagian daripada kematian adalah fase-fase yang akan kita lalui, yang kita sebutkan di Jumat yang telah lalu, bahwa dari sekian banyak tempat yang akan kita lalui menuju ke negeri akhirah, yaitu adalah tempat pertamanya yaitu kubur. Sehingga kita sebutkan hadis di Jumat yang telah lalu tentang bagaimana ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika beliau berhenti di sebuah kubur dan beliau pun menangis, sehingga orang-orang yang ada di sekeliling beliau heran sambil menanyakan, "Wahai Utsman, kenapa engkau jika disebutkan surga dan neraka tidak menangis, tapi ketika engkau berhenti di suatu kuburan engkau menangis?" Maka Sayyidina Utsman memberikan jawaban, "Fagala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Gala al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah.' Kubur adalah tempat persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan yang akan dilewati untuk menuju ke negeri akhirah. Meskipun kubur adalah tempat persinggahan pertama, namun dia sangat menentukan. Fa inna jal abdu minhu, jika seorang hamba selamat dari kuburnya tersebut, fama ba'dahu aisar, tempat persinggahan setelahnya itu bakal diberikan kemudahan oleh Allah. Sebaliknya, wa illam yanju minhu, jika di fase pertama tersebut, di persinggahan yang paling pertama itu, dia tidak selamat, fama ba'dahu asyadda minhu, setelahnya itu lebih dahsyat lagi, lebih mengerikan lagi. Dari karenanya kita berharap mudah-mudahan kubur kita dimanapun jasad ini nantinya akan dihimpit oleh tanah, kita berharap kita punya kubur menjadi kebun surga. Jangan sampai kubur kita menjadi lubang api neraka. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya sebagaimana yang disebutkan, innal arda tunadi kulla yaumin khamsa marrat, sesungguhnya kubur setiap harinya itu dia menyeru dengan lima seruan. Al-ard, maaf, bukan kubur, al-ard. Innal arda, sesungguhnya bumi, tunadi kulla yaumin khamsa marrat, tiap harinya itu menyeru dengan lima seruan. Hadza kubur, al-ard, bumi yang kita pijak, yang kita hidup di atasnya, setiap harinya itu menyeru dengan lima seruan. Apa kata bumi? Yang pertama, ya bena Adam, tamshi ala zahri wa masiruka ila batni. Tanah tersebut mengatakan, wahai manusia, saat ini engkau berjalan di atas perutku. Namun ingat, suatu saat engkau akan kembali ke dalam perutku. Saat ini kita berada di permukaan bumi, namun akan datang suatu masa, cepat atau lambat, kita akan berada di dalam perut bumi. Dan itu sesuatu kepastian yang pasti akan datang, entah kapan, di mana, karena yang namanya kematian tidaklah dia datang kepada seseorang di waktu tertentu, dalam keadaan tertentu, dan dalam situasi tertentu. Dia datang bisa dengan cepat dan begitu saja.
Maka tidak ada kewajiban bagi setiap mukmin melainkan adalah untuk mempersiapkannya dengan semaksimal mungkin. Dan ini salah satu nasihat, peringatan kepada kita semua, yang mana saat ini kita berada di atas perut bumi. Namun ingat, suatu saat kita akan ditinggal sendirian oleh keluarga kita di dalam perut bumi. Pada saat itu tidak ada lagi harta, tidak berguna lagi jabatan, tidak bisa lagi menyombongkan sebuah pangkat dan penghargaan, tidak ada. Pada saat itu yang berguna hanyalah amal. Perjalanan dari rumah kita ke masjid sangat bermanfaat pada saat itu. Duduknya kita dari subuh sampai isyrak sangat berguna pada saat itu. Sedekah yang kita keluarkan, kita lihat manfaatnya begitu besar pada saat itu. Al-Quran yang kita baca, itu yang akan menemani kita. Selainnya, yang kita banggakan, yang kita sombongkan, yang dengannya kita lalai dari kewajiban, tidak ada satupun di antara mereka yang menemani kita di dalam kesendiriannya kita di alam kubur. Mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadzal jabar. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, bumi tersebut menyeru, ya bena Adam, wahai manusia, ta'kulul alwana ala dhahri wa ta'kulu kadaidanu fi batni. Wahai manusia, engkau mencicipi berbagai macam aneka makanan, berbagai macam aneka ragam makanan kita cicipi. Tapi ingat, suatu saat tubuhmu yang akan jadi santapan cacing tanah. Sur, ini kita punya tubuh, silahkan makan. Bahkan Al-Quran mengatakan kulu washrabu, silahkan makan, silahkan minum. Tapi ingat satu, wala tusrifu, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai daripada orang-orang yang suka berlebihan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah tengah-tengah. Tidak terlalu berlebihan dan tidak kekurangan. Ada. Silahkan makan, silahkan minum, akan tetapi jangan kita berlebihan. Salah satu tanda seseorang yang makan berlebihan dan minum mencicipi aneka makanan yang berlebihan, yaitu adalah makanan yang dia makan, minuman yang dia cicipi, melalaikannya dari kewajiban sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok teladan yang sangat luar biasa. Ketika beliau pernah duduk suatu hari, datang Abu Bakar. Datang Sayyidina Abu Bakar. Di waktu yang tidak biasa datang Sayyidina Abu Bakar. Datang Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq dalam keadaan lesu. Ditanya sama Nabi Muhammad, "Maja abika ya Abu Bakar? Kenapa? Ada apa? Apa yang membuat engkau keluar di terik panas matahari pada saat ini?" "Gal al-ju' ya Rasulullah." Lapar. Lapar ya Rasulullah. Datang lagi Sayyidina Umar tidak lama. "Makhrajaka ya Umar? Apa yang membuat engkau keluar di waktu yang
sangat panas pada saat ini, wahai Umar. Galal ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Ini kehidupan orang-orang mulia di zaman dahulu. Mereka mengangkat dari kain mereka masing-masing satu biji batu. Yang mengganjal di perut mereka untuk menahan lapar. Maka Rasul ketika mengangkat kain beliau mengajarkan kepada kita, sesakit apapun kita, ingat masih ada yang lebih sakit dari kita. Mengajarkan Nabi Muhammad, jangan mudah mengeluh. Hidup memang capek. Hidup memang untuk capek. Dari karenanya jangan mengeluh. Secapek apapun kita dalam menyebarkan dakwah, tidak sebanding dengan capeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita capek hadir majelis. Capeknya kita di dalam menghadiri suatu majelis sungguh tidak seujung kuku capeknya Nabi Muhammad memperjuangkan agama yang dengan itu kita bisa hadir majelis. Karena seluruh majelis adalah keberkahan dari perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. Untuk menghadiri majelis kita capek, bagaimana untuk memperjuangkannya? Untuk hadir majelis kita beralasan, berbagai macam alasan kita keluarkan. Bagaimana untuk memperjuangkan? Bagaimana untuk berkorban? La ilaha illallah. Nabi Muhammad mengangkat kainnya, tahu berapa batu? 3 biji batu. Lebih lapar dari mereka. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah telat dengan kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallah. Maha benar Allah yang mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fa tawajjahu, maka setelah itu Nabi Muhammad mengajak mereka untuk pergi ke salah satu rumah para sahabat yang mempunyai harta lebih. Dan di sini bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita. Meskipun seandainya para sahabat mengetahui tentang kondisi Nabi Muhammad, mereka berlomba untuk membantu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad lebih memilih diam. Lebih memilih untuk tidak memberitahukan apa yang beliau rasakan kepada orang lain. Pada akhirnya berangkat berkunjung ke rumah sahabat yang lain yang mempunyai harta lebih. Maka pada saat itu Nabi Muhammad setelah mengetuk pintu, ternyata sahabat itu tidak ada di rumah, yang ada hanya pembantunya. Di mana, kata Nabi Muhammad, orangnya? Orangnya di kebun. Setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, setelah itu dikabarkan kepada penghuni rumah, kepada sahibul bait, bahwasanya Nabi Muhammad ada di rumah. Oh, beruntungnya rumah tersebut dikunjungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 2 para sahabat. Setelah itu datanglah sahibul bait membawa kurma. Ada yang rutub, ada yang masih busur, masih setengah masak, masih ada mentah-mentahnya. Sambil membawa seekor kambing. Makan ya Rasulullah. Rasulullah duduk dengan para sahabat makan. Sahibul bait menyiapkan kambing. Dipotong. Oh, kita jangankan kambing, kalau Rasulullah ke rumah kita, unta kita sembelih. Jangankan kambing, jangankan unta, apapun kita korbankan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi buktinya untuk hadir majelis kita tidak berani berkorban. Ini bagaimana? Orang yang benar-benar cinta dengan Nabi Muhammad, apapun yang dia miliki dia korbankan. Sesuatu yang paling berharga, dirinya sendiri. Bukankah Sayyidina Umar mengatakan, illa nafsil ladhi baina jambai, melainkan diriku ya Rasulullah. Kita masih belum bisa dikorbankan. Maka Sayyidina Umar setelah itu mengintrospeksi dirinya.
Loh, kenapa saya mengucapkan seperti ini? Kemudian, ya Rasulullah, saat ini engkau lebih saya cintai dari anak saya, dari istri saya, dari orang tua saya, bahkan dari diri saya sendiri. Apa kata Nabi Muhammad? Al-ana ya Umar, sekarang sudah sempurna imanmu. Selama masih ada sesuatu yang lebih kita cintai melebihi dari Nabi Muhammad, tidak akan pernah mencicipi kesempurnaan iman. Setelah dihidangkan makanan, makan Nabi Muhammad dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Setelah makan, Nabi Muhammad minta kepada Sahibul Bait wadah untuk membuat di sana potongan kambing dan beberapa makanan lainnya. Kata Nabi Muhammad, tolong kirimkan kepada putriku Fatimah. Tolong makanan ini kirimkan kepada putriku Fatimah. Kenapa? Karena sudah 3 hari 3 malam masih belum makan. 3 hari 3 malam lam tadzuq ta'aman, masih belum merasakan makanan. Kirimkan. Lihat kehidupan orang yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kita aneka ragam makanan kita cicipi. Setelah makan kenyang, apa kata Nabi Muhammad? Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ini nikmat yang sampai ke dalam perut kita, besok bakal ditanya oleh Allah. Allah, dari karenanya orang yang berilmu makannya bukan hanya sekedar menunaikan syahwat. Orang yang berilmu makannya bukan hanya sekedar menunaikan keinginan nafsunya, tapi orang yang berilmu ketika makan disertai dengan niat yang baik. Sehingga makannya pun bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan sampai kita lalai bahwa suatu saat batang tubuh yang kita jaga agar poster tubuhnya ideal dan lain sebagainya, semua itu sia-sia. Batang tubuh yang kau jaga tidak berani ini itu, kemudian menjaga kesehatan, menjaga postur tubuh agar dilihat ideal oleh orang lain, semua itu sia-sia. Suatu saat batang tubuh menjadi santapan cacing tanah, pengingat bagi kita semua. Ya Rob, mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, yang ketiga, bumi tersebut menyeru, Yabna Adam, tadhak ala dhahri fasawfa tabki fi batni. Apa kata kubur? Apa kata bumi? Saat ini engkau terbahak-bahak tertawa lalai di atas perutku. Suatu saat engkau akan menangis sendirian di dalam perutku. Dari karenanya orang-orang soleh ketika mereka tertawa, ketika mereka bahagia, maka kebahagiaan yang mereka cicipi, maka kebahagiaan yang mereka rasakan tidak membuat mereka lalai dari sesuatu yang sangat mencekam yang akan mereka hadapi. Tidak lain yaitu adalah kubur. Dari karenanya sering kita mendengar, sering kita melihat orang-orang saleh ketika mereka tertawa bersama orang-orang di sekitarnya, mereka tidak lupa dengan negeri akhirah, sehingga mereka sambil mengingatkan orang-orang yang di sekitarnya ketika tertawa dengan sebuah ucapan bahwa sebagaimana ya Rab engkau bahagiakan kami di dunia, bahagiakanlah kami di negeri akhirah. Kebahagiaan dunia tidak akan pernah berkelanjutan, akan tetapi kebahagiaan akhirah itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan kebahagiaan akhirah tidak akan pernah kita dapatkan melainkan ketika kita benar-benar mengikuti syariat yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya
Nabi Muhammad itu jarang beliau tertawa terbahak-bahak. Jullu dhahkihi tabassum. Senyum Nabi Muhammad. Apakah tidak ada sesuatu yang membuat beliau tertawa terbahak-bahak? Ada, tapi beliau menahan, hanya senyum. Hanya senyum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dan di sini peringatan bagi kita, jangan sampai kesenangan dunia melalaikan kita dari kesenangan akhirah. Jangan sampai kebahagiaan yang kita rasakan di dunia menjadikan kita lupa untuk mencari kebahagiaan yang sesungguhnya di negeri akhirah. Jangan sampai. Kita mendapatkan, mencicipi kebahagiaan, senang, tertawa. Usahakan sebagaimana Allah menjadikan kita tertawa, bahagia di dunia, bagaimana caranya besok kita agar bahagia di negeri akhirah. Orang bahagia dengan dapat dunia, dapat ini, dapat itu. Orang mukmin kebahagiaannya cuma satu. Di mana letak kebahagiaan orang yang beriman? Letak kebahagiaan orang yang beriman ketika dia mampu melakukan ketaatan. Selesai. Itu kebahagiaan orang yang beriman. Kebahagiaan orang yang beriman bukan ketika mendapatkan harta, bukan ketika mendapatkan materi, bukan ketika mendapatkan daripada harta dunia, tapi kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang beriman hanya satu, ketika dia mampu melakukan ketaatan. Selesai. Bisa baca Al-Quran, oh Masya Allah. Hari ini, hari Jumat, surah Kahfi, tidak pernah terlewatkan, bahagianya di situ dia. Mau orang lain dapat untung berapa, dia tidak peduli, kenapa? Ilmu yang menjadikannya seperti itu. Bukankah ulun pernah menceritakan ada salah seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, hari ini saya sudah dapat untung yang sangat besar. Transaksi saya berhasil. Sehingga penduduk lembah ini, orang-orang yang ada di lembah ini, tidak ada satupun yang pernah mendapati keuntungan yang pernah saya dapatkan. Kata Nabi Muhammad sambil tersenyum, maukah engkau aku beritahukan orang yang lebih baik darimu dengan mendapatkan keuntungan yang lebih besar? Dia bingung. Sedangkan dia tahu tidak ada satupun orang yang mendapatkan keuntungan dengan nominal yang sangat besar melainkan dirinya. Sehingga dia penasaran sama Nabi Muhammad. Siapa orang yang kau anggap dia lebih beruntung dari saya? Kata Nabi Muhammad apa? Raka'ataini ba'da salatil fariidhah. Dua rakaat sholat sunat setelah melakukan kewajiban. Ada lebih beruntung dari engkau. Wah, ini orang ini kebahagiaannya, senangnya, bahagianya dengan harta dunia. Dengan kata orang sekarang, dengan cuan yang dia dapatkan. Tapi orang ini dia bertransaksi dengan Allah. Keuntungan yang dia dapatkan dari sholat sunnah. Bukankah dikatakan sholat fardu adalah modal dan yang sunnah adalah keuntungan? Sehingga seandainya modal kita terkadang kurang, dari keuntungan ini yang menutupi kekurangan dari modal kita. Itulah orang yang beriman. Silahkan bahagia, tapi jangan sampai kebahagiaan kita melalaikan kita dari kehidupan negeri akhirah. Jangan seperti Fir'aun. Tahu Fir'aun, dia senang. Dalam Al-Quran dijelaskan, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak senang. Orang yang kegembiraannya itu hanya tertuju kepada dunia. Orang beriman kebahagiaannya tertuju kepada agama dan akhirat. Ini yang ketiga. Sehingga orang-orang yang seperti itu, yang lalai dengan nafsunya, memperterutkan syahwatnya, bahagia. Disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana seperti Qarun. Tadi disebutkan, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Ya bena Adam, tafrah ala dhahri, fasawfa tahzan fi batni. Wahai manusia, engkau pada saat ini berpoya-poya, senang-senang di permukaan bumi ini. Suatu saat, engkau akan sedih sendirian ketika berada di dalam kubur. Kata bumi, engkau poya-poya, senang-senang saat ini, akan datang. Engkau akan merasa kesedihan, ditinggal sendirian di dalam perutku. Sebagaimana yang ulun sampaikan tadi,
Jangan sampai kesenangan dunia melalaikan kita untuk mencari kesenangan akhirat. Orang yang hanya mencari kesenangan dan kebahagiaan dunia, sehingga keluar dari nilai-nilai agama, kehinaan yang akan dia dapatkan, kesedihan yang akan dia temui. Sehingga besok di hari kiamat, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa amman fa amman utiya kitabahu bi yaminih, orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban, dia akan menemui, diperiksa oleh Allah dengan pemeriksaan yang mudah. Karena orang kalau udah dipersulit dalam pemeriksaan itu bakal disiksa. Abdi hari Jumat, di Jumat pertama, di 10 pertama bulan Dzulhijjah, apa yang kau lakukan? Di mana kau sholat Jumat? Apakah engkau baca surat Al-Kahf? Apakah ini? Apakah itu? Apakah ini? Macam-macam dipertanya. Tapi kalau orang dipermudah, itu bakal dapat nikmat. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia kembali kepada keluarganya yang beriman sama-sama dalam keadaan gembira, masuk surga. Kenapa? Karena mereka dahulu selama di dunia yang mereka utamakan adalah kebahagiaan, kebahagiaan akhirat. Mereka tidak berkumpul, anaknya disekolahkan ke pesantren, tidak berkumpul selama di dunia, berpisah dengan anaknya demi pertemuan dan demi apa namanya perkumpulan yang selamanya, daripada selalu berkumpul di dunia namun besok berpisah di negeri akhirat. Mereka berkorban, berkorban perasaan, berkorban air mata, tapi besok mereka akan berkumpul dengan keluarganya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, adapun orang-orang yang diberikan catatannya dari sebelah belakangnya, apa kata Allah? Fasaufa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku, celakalah aku. Mana kebahagiaanmu? Mana? Mana? Celakalah aku, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan digiring, dimasukkan ke dalam api yang sangat menyala-nyala. Akibatnya apa? Dari sebuah perbuatan, innahu kana fi ahlihi masrura, sungguh dia dulu selama di dunia bergembira di kalangan keluarganya, yang mana kegembiraan tersebut melalaikannya daripada akhirat. Ada masrur. Ulama tafsir mengatakan innahu kana fi ahlihi masrura, yakni fid dunya bittiba'i hawah wa rukubi syahwatih, yaitu dengan dia memperturutkan keinginannya dan dia diperbudak oleh syahwatnya. Inilah kegembiraan yang mengakibatkan sebuah kebinasaan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ya bena Adam, tudunib ala dhahri, engkau melakukan dosa seenaknya di atas perutku, fasaufa tu'adzab fi batni, engkau bakal disiksa nanti di dalam perutku. Karena kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat, seperti itulah engkau akan menanggung balasan dan akibatnya. Wal jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.